outra pinta. Bapak Pak Ahok tadi sudah ketemu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Cerita banyak tentang aktivitasnya, selalu membaca kitab suci, ya, selalu mengingat Tuhan dan olahraga serta menulis setiap harinya. Bahkan cerita bagaimana bisnis ke depan yang paling baik, seperti itu diceritakan. Setelah itu, kita sudah tahu keadaannya sehat semuanya, ceria, dan seperti semula menggebu-gebu ceritanya, kita menyerahkan memori banding untuk dipelajari. Kan jadi pebisnis yang daripada main politik katanya. Saya jadi gubernur aja begini katanya. Pak Jarot. Pak.